Ada Mobilio bang, ada Transmover bang, Avanza bang. Ini bisa jadi pilihan buat kalian yang membutuhkan mobil 7-seater gitu ya. Harganya murah. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel Pan Lalah. Saya mau mengenalkan Bapak Trisilo yang terhormat. Saya ini kecomotan terus Pak Tri. Apa tulisannya dekat? Yang salah handphonenya kurang besar. Ya, bang yang besar begini. Iya. Ya. Jualan Pak Tri, jualan. Jadi pelunasan tadi ini Pak Tri ya. Tahun berapa? 2014 sama 2016. Hah? Dua unit. Dua unit dari ini. Ngerem rek, ojo banter-banter. Kampas ganti anyar kok. Kampas koplingnya ganti anyar. Terus kalau beli di Pak Trisilo itu sudah di detailing. Detailing salon. Sikat halus. Kabar terbaru, Surabaya sekarang punya stok Transmover Avanza X Taxi. Ini kan yang ditunggu-tunggu. Ngomong-ngomong. Mana yang tanya-tanya dari kemarin? Ada Mobilio bang, ada Transmover bang, Avanza bang. Jadi selain Avanza yang X rental, Avanza G yang kayak begini-begini itu, sekarang ada juga Avanza Transmover yang kayak begini. Ini yang masih biru nih. Kita punya yang selain biru pak. Ntar kita tunjukin ke kalian. Tapi sebelum kesana, kita mau display satu unit mobil yang barusan selesai upgrade. Baru aja, merah candy. Harganya berapa? Belum ngitung aku. Oh, belum ngitung. Tak kayak bocoran. Ini mobilnya. Ke mobilnya dulu. Pak Tri, itu suratnya udah. Ya, sip. Tuh kan, dari sini tuh aduh. Pas kalau yang ini perpaduannya. Kali ini Mas Sayat terima kasih banyak. Mobil merah candy karena bosan sama yang kuning ada coret-coret stiker itu. Ini sekarang ya, merah candy warnanya lo Anda set. Aduh. Body kit sudah, peleknya ring 17, bannya baru. Spoiler, ini spoiler tiru-tiru model Mugen. Ini kisah aja nih Honda aja. Tapi dipasang di sini ya, cocok-cocok aja ya selera bosku ya. Tampilan luar, saya nggak melihat kelemahannya lah kalau tampilan luar. Memang mobil dengan warna candy seperti ini, up sedikit aja dia maksimal. Rusak mata kalau nonton ya kan. Body kit ini entah ini model dari mana sih ayatnya. Tapi ini berapa kali terakhir pasang ini lakunya juga cepat. Grillnya chrome, headlampnya sudah proyektor custom kalau ini teman-teman. Ya. Interior coba dari sana interiornya. Interior itu kunci. Ah, untungnya nggak terlalu ini itu ya. Joknya simple aja. Oh, udah pakai LED juga ini. Jadi joknya simple aja diganti head unit. Makanya nanti ketemunya ini pasti nggak begitu mahal. Ini mobil bisa dilepas di harga 115 ya. Tahunnya 2016. Ya, masih cocok harganya itu. Oh, cocok. Oke. Okay. Retract sudah, power window udah. Stirnya masih polosan aja ini bawaan seperti ini, udah bersih tapi udah siap di backlit, udah dibungkus lagi. Tapi kalau mau di-upgrade, ayo aja kita kerjain lagi. Sematikan ya. Oke. Okay. Stop lamp polosan ya. Stop lampnya polosan, tapi body kit belakang model TRT begini. Mantap, depan belakang ini udah sesuai. Ini model apa ya teman-teman, kalau ada yang tahu tolong komen aja. Ini model body kit yang mana gitu, saya agak belum update lagi ya. Belum laku nih, lama nih belum laku. Kita mau ke Avanza Transmover. Bedanya apa sih Transmover dengan Avanza yang biasanya? Jadi kalau masih taksi ini yang begitu deh. Ya. Memang ada beberapa perbedaan nanti dengan tipe G, tapi itu pasti berimpact ke harganya juga yang jauh berbeda. Bedanya sedikit, tapi harganya jauh berbeda. Tipe G dengan Transmover di tahun yang sama, sisi harganya jauh. Kira-kira ntar saya tambahin deh ya.
Sama coba dulu satu unit aja. Satu unit kita coba. Ini mobil baru saja datang beberapa hari yang lalu. Terus nanti kita salon, karena kan habis dari perjalanan jadi harus salon lah. Oke. Oke. Double blower semuanya memang manual begini teman-teman. AC juga masih kayak setelan kompor begini, tapi ya itulah ya. Head unit, ini head unit bawaan taksi, diganti, harus diganti, beda ya. Kalau VSG kan hop jadinya begini ya kan ya. Tapi kalau ini ya beginilah. Tinggal diganti ya. Selain itu sama. Memang ada perbedaan trim ya. Kayak ini memang beda ya. Ya wajar lah, karena memang untuk taksi kan. Jadi bedanya memang agak lumayan. Tapi kelengkapannya hampir sama. Setirnya aja sama dengan tipe G kan. Sama gak sih? Ya sama lah ya rasanya. Tipe G juga gak ada begini-begininya sih saya. Terus outlet AC kalau di depan ada 1, 2, 3, 4 sama. Ini juga filternya, kemudian double blower. Ya double blower. Jadi kalaupun penumpangnya agak banyak penuh sampai belakang, ya cukupan lah gitu maksudnya. Tidak akan. Rasanya sih memang masih mobil taksi. Upgrade sedikit lah ya. Oke. 1300cc dual VVT-i. Tipe mesinnya sama persis dengan Avanza. Ya karena ini memang Avanza ya kan. Kita coba lah ya. Wah, masih main bro ya kan dia. Jadi injakan rem pertama langsung ngelock. Ini sensor sabuk pengamannya nih harusnya bunyi, tapi dia nih main semua. Ini untuk yang penumpang, untuk driver juga main yang ada di apa namanya speedometer. Speedometernya masih analog begini ya, jarum. Nah, main semua, sensornya masih bekerja dengan baik. Akhirnya kita punya ya. Mobil jualan Avanza Transmover. Ini masih belum dijual soalnya. Tahunnya tahun 2017 ya. 2017. Sementara cuma ada 2 unit, tapi ntar ada lagi, datang lagi nanti. Sekitar 2 unit lagi. Cuma 4. Ya, hitung-hitung kan sambil kita nunggu stok di Surabaya. Ini bisa jadi pilihan buat kalian yang membutuhkan mobil 7 seater gitu ya. Harganya murah, bekas taksi. Ya ini, ntar kita rawat mobilnya, biar kalian belinya sudah tinggal pakai aja. Kira-kira perbedaannya seberapa banyak dengan Avanza G? Airbag sama, ada di dua sisi, ini ada. Kemudian di passenger juga ada. Kemudian jok sama, setelannya sama, sabuk pengaman sama, paling belakang. Belakang itu memang ada perbedaan trim. Ya kalau Transmover memang ya langsung besi begini. Kalau Avanza G tampilannya kira-kira kan seperti ini, dia ada perbedaan, ada trimnya lagi dipasang begitu ya. Pengaruh gak sih? Oh pengaruh. Ya ditambahi, dipasangi gitu ya. Jok ini jok aslinya. Jadi pasti masih bagus karena selama jadi taksi, dia juga dibungkus dengan pembungkus jok seperti ini. Ya. Kalau seleranya mau yang coklat ya, pakai yang coklat. Emang kelihatan lebih apa? Lebih mewah kalau mungkin joknya di coklat. Jadi kayak Innova gitu kan ya. Enak. Bagus kok, masih bagus semua. Kelengkapannya lengkap semua. Apalagi ya? Kemudian nih ada lagi perbedaannya. Velg dia ini sebenarnya ring 14 sama kayak taksi, tapi profil bannya yang tebel nih. 70 ya kan? 185 70 kalau taksi pakai 60 ya. Sehingga dia lebih tinggi. Fog lamp ya, tambah fog lamp sama headlamp nanti di up sedikit sudah jadi kayak VSG. Grillnya memang ini. Grill depannya nih harusnya kalau VSG Avanza G dia nih chrome ya. Nah ini kayak gini. Nih dia harusnya begini. Chrome, kemudian handle-nya chrome. Terus spionnya dia belum retract. Spionnya belum retract. Bisa nggak dibuat retract? Bisa. Gampang. Ya, gampang kalau itu. Yang penting ada... Bode pese. Terus
Handle belum chrome, tambah talang air begini, sama paling ini kalau di PSG memang dop dia, tapi nggak apa-apa. List body juga nggak ada, sama ini kayaknya apa namanya belakang ini pelindung bumper ya, bawah itu. Nah itu nggak ada, sama ini spoiler. Jadi yang PSG ada Haymon stop lamp, kita tambahin bisa. Sesuai order lah pokoknya ya. Sekilas untuk yang transmover ini dulu. Teman-teman jika mau mobil ini bisa datang ke Bluebird Pool Darmo Kali Surabaya. 2014 barusan saja lewat tuh. Jadi yang mau mobil yang paling murah 70 juta masih ada. Masih ada beberapa unit. Datang aja ya, atau DM di Instagram juga boleh, atau kontak nomor-nomor WA yang ada di deskripsi video ini. Itu dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu.